Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Babang Ajal. Pada kali ini Babang Ajal pengen jualan lagi teman-teman. Sebelumnya di video sebelumnya ada graphic card Ventus XS RTX 2060 Overclock Edition teman-teman dari MSI. Kalian bisa lihat videonya di sebelum video ini teman-teman. Sekarang Abang pengen jual, mikir pengen jual apa lagi ya teman-teman ya. Abang tuh kepikiran pengen ningkatin power supply-nya Abang teman-teman biar tambah bisa pakai dual VGA teman-teman. Jadi rencananya setelah Abang kejual ininya atau kalau nggak kejual ininya pengen nambah VGA teman-teman. Kalau Abang punya uang, Abang ini pengen ngejual power supply teman-teman. Nah, ini dia power supply-nya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ini dia power supply-nya teman-teman. Wih, power supply. Abang taruh di mana ya? Bingung banget. Ini dia GameX ATX 650 watt. Ini dibersihin dulu teman-teman. Abang pengen ganti dijual teman-teman. Karena ini kayaknya nggak kuat teman-teman untuk apa namanya? Untuk dual VGA. Ini 80 bronze plus ya teman-teman ya. Power supply-nya. Ini dia barangnya teman-teman. Wish. Kita taruh dulu teman-teman. Abang pengen jualan lagi abis ini teman-teman. Ini kecilin lagi teman-teman. Oke. Ini biar oke, pas. Oke, dia ini barangnya teman-teman. Ini kita gedein lagi ISO-nya. Oke, cukup ya. Ini salah. Oke. Cukup ya. Oke, cukup. Ini dia barangnya teman-teman. Ini power supply teman-teman dan di sini High Promise Advanced Technology Top Service teman-teman. GameX ATX GP Series Plus 650 watt teman-teman for advanced PC system teman-teman. ATX 12 watt volt 2,31. Jadi ini antara ranking mungkin gimana ATX tuh? Teman-teman ada yang komen, ada yang tahu? Abang enggak ngerti. Terus ini ada 8 plus bronze. Jadi ini bronze teman-teman. Jadi peringkat di atas 80 plus. Ini 80 plus bronze, jadi di atasnya. Sebetulnya ada lagi yang lebih tinggi tapi lebih mahal harganya. Sampai harga yang power supply-nya aja tuh harganya sampai 4 jutaan teman-teman. Tapi ini harganya murah teman-teman. Abang beli itu sekitar 600 ribuan kalau nggak salah, 600 ribu. Abang mau jual 400 ribuan. Abang pengen jual teman-teman 400 ribu aja. Oke, ini nah. Ini seri tertinggi teman-teman. Abang mau nyari yang lebih tinggi, gak ada lagi teman-teman selain 650. Pengennya yang 2000-an gitu, 2000 watt. Biar rumah abang jeplak teman-teman. Karena apa namanya? Watt di rumah abang kecil teman-teman. Oke teman-teman. Kelihatan gak? Kelihatan kan? Nah ini dia teman-teman. GP 650 ini ada barcode, kalian bisa foto. Dan ini ada ini teman-teman. Tuh kayak gini teman-teman. Terus ini ada ini. Ini output. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya.
sekarang kita langsung aja buka teman-teman. Apa namanya? Isinya. Tereng-tereng-tereng. Nah, ini dia teman-teman. Isinya itu kotak kayak gini. Kartu user manual. Terus ada bungkus. Udah kayak gitu teman-teman. Cuman kayak gitu. Terus sekarang kita lihat barangnya seperti apa teman-teman. Barangnya ini dia. Barangnya teng tereng tereng. Kalian bisa lihat di deskripsi ataupun penjualannya. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Lihat power supply ATX GMX. Itu suaranya teman-teman kedengeran enggak? Itu suaranya kedengeran enggak? Hah. Suaranya kedengeran enggak, teman-teman? Suaranya kedengeran enggak? Nah, kayak gitu suaranya, teman-teman. Enggak terlalu kenceng, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini masih mulus, teman-teman. Terus itu ada 80 plusnya. Oke, nanti abang jual barang lagi, teman-teman. Thank you semuanya. See you next. Sampai sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Thank you semuanya. Kalian lihat di sebelumnya ada GTX. Bye-bye. Assalamualaikum. Kalian pengen jual apa lagi nih, abang nih? Ayo komen. Like. Bye-bye.